Hai. Panggil aja gue Haru. Gue pengen mati. Kalian mungkin pernah mengalami yang namanya depression, anxiety, stress, broken heart, selalu merasa sendirian, gak punya teman, dibully di sekolah, tugas gak pernah kelar, ditolak gebetan, diputusin pacar, cinta bertepuk sebelah tangan, atau pacar suka sama orang lain. Ya, gua cuman sampah. Gua orang yang gak guna. Gua gak bisa jadi apa yang dia mau. Gua cuma nyakitin hati dia. Hati gua sakit. Gua capek. Gua pengen mati. Pada akhirnya, asik ya mainin cutter. Lalu berpikir, kalau digesek nadi yang ada di tangan, sepertinya menyenangkan. Ya, tapi pada akhirnya gak jadi. Ya, itu yang gue rasakan sekarang. Atau mungkin lu juga merasakannya. Makanya kalian nonton video ini. Yap, sulit banget emang untuk ngilangin rasa itu. Jadi susah makan, gak bisa tidur, apa-apa lemes, jadi gak semangat. Why is everything feel so heavy? I don't fucking understand. I just feel dead inside. I wanna die. Okay. Stop. Hold on, okay? Sekarang tarik napas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Sudah siap gue semangatin? Udah siap? Okay. Here we go. It's okay. Don't worry. Just cry if you want. Everything is gonna be alright. Okay? I promise. Gua tahu keadaan lu sekarang. Gua mengerti apa yang lu rasakan. Memang sakit banget. Tapi kita gak bisa terus diam. Kita gak bisa biarin kesedihan ini terus datang. Kita ini sekarang kayak ada di dalam jurang dalam banget gue. Jurang yang paling gelap, dingin, dan sendirian. Kalau kita stay di sini terus, ya perlahan-lahan kita bakal mati. Akhirnya feels dead inside. Ingat. Banyak orang di sana yang mungkin lebih susah dari kita. Ya, gua kasih contoh, ada orang yang habis dirampok, terus diculik, disiksa, dan diperkosa. Lalu akhirnya dibunuh. Kenapa sih enggak gua aja yang jadi orang itu? Kayaknya gua lebih pantas deh untuk mati. Aduh, stop. Please stop. Janganlah berpikiran seperti itu. Lu masih hidup sekarang karena Tuhan masih ingin melihat lu bangkit. Climb, bro. Panjat jurang itu. Gunain kreativitas lu. Berkaryalah. Gunakan talenta lu. Lakukanlah. Just do something awesome. Don't get stuck. Don't give up. Okay? Perjuangin cinta lo.
perjuangin harga diri lu, perjuangin tanggung jawab lu, dan perjuangin hidup lu. Ya, gimana ya? Tapi di saat udah sampai atas, ternyata masih ada terowongan yang sangat jauh banget, panjang banget ujungnya. Terowongan itu gelap, dan lu harus tetap berjalan ke arah cahaya yang ada di ujung terowongan tersebut. The problem is, cahayanya semakin redup. Semakin lu kejar, semakin redup cahaya tersebut. So, what we do now? Simple. Be that light, bro. Jadilah cahaya yang menerangi orang-orang yang terjerumus dalam gelap, sama seperti lu. Jadilah cahaya yang dapat menghangatkan orang-orang yang dingin hatinya. Jadilah cahaya yang bisa membuat pasanganmu nyaman. Percayalah pada sesuatu yang lu lakukan. Yakinlah lu bakal berhasil. Don't give up. Stay focus. Lu bakal terbakar karena lu jadi cahaya. Lu bakal sakit banget. Tapi di saat lu berpikir untuk menyerah, tolong ingat kata-kata gua. I don't wanna die. I wanna die for something I believe in. And I believe I can be the light for her, for my family, and for everyone. Thank you for watching this video. I hope you feel better. I love you. You are awesome.